Hari ini aku habis menemukan dua fosil keju. Bagi kalian yang penasaran siapa mereka dan detailnya bagaimana, simak terus. Yang pertama adalah Sebosu. Sebosu ini namanya diambil dari monster laut. Cuman dia ini bukan monster laut, dia ini lebih ke space keju. Oke, kita akan bahas moldingnya dulu. Nah, moldingnya ini menurutku sih keren banget, kayak tengkorak gitu. Nah, di depan sini ada kayak berapa, 3 pasang mata. Ini kalian bisa lihat, ini 3 pasang mata. 3 pasang matanya ini yang mana yang mata ya? Apakah 3 pasang mata ini mata semua atau bukan? Kalau kalian tahu bisa tulis di komentar, yang mana ini matanya? Apakah 6, 4, atau cuma 2 mata? Oke, terus depannya sini adalah tulang-tulang gitu, tulang-tulangan. Tangannya juga tulang-tulangan. Nah, lalu di sini tuh yang hitam-hitam itu menurutku sih kayak kostumnya ya. Kayak kain kostumnya. Lalu perutnya ini juga kerangka-kerangka dan juga kain kostum. Lalu sampai bawah sama semua. Nah, ekornya ini aja yang nggak ada kain kostumnya. Di sini cuman warnanya silver semua. Yang lain kan ada hitam-hitamnya gitu. Nah, kalau yang ini tuh cuman silver semua. Nah, lalu siripnya yang di sini itu menurutku sih mirip banget kayak Godzilla. Apakah ini adalah modifikasi dari apa namanya itu kostumnya Godzilla? Nah, lalu ini ada 3 tanduk. Di sini ada 3 tanduk kecil-kecil gitu. Oke, itu adalah moldingnya. Dan juga Sebosu ini ahli banget untuk memanjat apapun, manjat roket, manjat pohon, terus juga manjat gedung. Nah, Sebosu ini filmnya muncul di Ultraman Hayata, dan juga dia ini pernah muncul di beberapa event dan kolaborasi lainnya. Dia ini di filmnya, jadi Sebosu itu pertamanya tinggal di Monster Graveyard atau kuburan Kaiju. Nah, terus habis itu ada orang-orang yang meluncurkan roket ke Monster Graveyard itu, terbang roketnya. Nah, Sebosu yang tinggal di situ kan suka banget manjat-manjat. Dia pikir roket itu kayak mainan gitu. Nah, lalu dia panjat kayak gini, terus habis itu dia turun. Wih, gini. Dia sambil megangan gitu, lucu banget pokoknya. Kalian harus nonton. Nah, dia itu turun sambil bawa kayak gini, terus tersesat di bumi. Dia ini kerjaannya cuman muter-muter nggak jelas gitu, sambil nangis-nangis, teriak-teriak. Terus habis itu akhirnya, karena terlihat kasihan, tim SSSP dan juga Ultraman Hayata akhirnya turun tangan dan membantu Sebosu ini untuk kembali ke Monster Graveyard. Nah, walaupun perlu proses yang sedikit panjang ya, tapi akhirnya berhasil. Akhirnya roketnya jadi dengan model Ultraman. Akhirnya Sebosu ini dibuatin roket, cuman Sebosunya ini nggak mau naik roket. Terus mereka ini tambah bingung. Akhirnya Ultraman Hayata membantu Sebosu. Tapi Sebosunya ini sedikit bandel, sedikit nakal gitu. Akhirnya harus dipukul-pukulin dulu baru mau naik. Akhirnya kembali ke Monster Graveyard. Pokoknya lucu banget, banyak yang lucu-lucu dan tidak ada part-part kasar. Nah, Sebosu ini menurutku sih movie accurate banget. Jadi warnanya itu juga movie accurate, walaupun cuma silver dan juga hitam, tapi ada beberapa warna yang sedikit coklat-coklat gitu ya, ini kuning-kuning gitu.
Terus ini aku juga nggak tahu ya, ini apakah apakah ini filmnya kayak gini atau enggak? Sedikit lupa aku. Ini kayak ada warna-warna merah-merahnya gitu. Apakah di filmnya kayak gini? Oke, lalu tangan satunya. Tangan satunya ini menurutku sih juga mirip-mirip kayak tangan yang satunya itu ya, yang ini. Cuman ini merahnya nggak terlalu kelihatan. Ini mungkin soalnya mainan lama ya. Ya ini mainan ini dirilis sebelum aku lahir. Oke, lalu artikulasinya. Nah, artikulasinya itu ada di tangan, lalu kepala, dan juga kaki. Oke, itu tadi pembahasan cerita dan juga pembahasan mainan tentang Seibosu. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah Mudon atau Murano Crabdon. Tapi orang-orang menyebutnya Mudon karena dia ini kalau dipancing keluar tidak mau bergerak atau don't move. Nah, ini menurutku warnanya keren banget. Ini ada kayak warna-warna tulang gitu. Dia ini adalah fosil yang hidup karena kekuatan energi dari Chaos Eater. Ya, ini memang benar-benar kayak fosil gitu. Lalu ini matanya merah. Terus badannya ini tertutup oleh tulang yang berwarna putih sedikit coklat gitu. Terus di sini ada beberapa warna hitam-hitam gitu. Terus bentuknya ini menurutku kayak Triceratops, cuman enggak punya kayak beberapa sisi-sisi di sekitar kepalanya. Tapi mirip banget kalau kalian perhatikan. Nah, lalu di bagian belakang sini kayak dinosaurus gitu, ada sirip-siripnya gitu yang sedikit tebal dan juga besar. Lalu di sini ada kerangka-kerangka tulang-tulang rusuk gitu yang berwarna putih coklat. Dia ini muncul di Ultraman Cosmos. Jadi dia ini tinggal di semacam gua gitu, dia tidur dan tidak mau bergerak. Lalu ada beberapa orang-orang yang meledakkan gua itu. Dan lalu Mudon itu bangun lalu menyerang kota. Akhirnya Ultraman Cosmos turun tangan untuk membantu menenangkan si Mudon ini. Nah, tapi Mudon ini sedikit marah gitu dan akhirnya tim Ultraman Cosmos itu menemukan caranya untuk menenangkan dia. Dan akhirnya Ultraman Cosmos itu dan juga timnya membuat semacam replika anaknya. Nah, setelah menemukan anaknya itu, replika anaknya, Mudon ini merasa sangat terharu dan juga menangis. Dan akhirnya dia berubah menjadi debu atau tanah gitu. Dia kembali menjadi semacam fosil tapi dalam bentuk tanah. Kedua monster ini memang ceritanya sangat mengharukan. Dua-duanya ini sangat mengharukan sekali. Yang ini suka menangis dan ini juga suka menangis. Mereka berdua ini suka menangis tapi memiliki masalah yang berbeda-beda. Yang ini tersesat di bumi dan yang ini sedang mencari anaknya. Oh ya, ini artikulasinya ada di tangan. Di sini tangan satunya juga ada. Lalu di kaki. Nah, kakinya juga bisa bergerak-gerak. Ini pokoknya mereka berdua ini ceritanya menurutku sih sangat bagus ya dan wajib kalian tonton. Karena tidak ada kekerasan dan sama-sama memiliki moral yang bagus untuk membantu kaiju atau membantu hewan lah setidaknya. Oke, kesimpulannya adalah kedua kaiju ini memang keren banget untuk kalian mainkan dan kalian koleksi. Dan pastinya seru banget untuk kalian tonton filmnya. Mereka berdua ini memiliki tinggi yang berbeda. Cuman kalau dibuat dalam versi mainan ini tingginya sama. Kalau yang Mudon ini tingginya sekitar 60 meter. Dan kalau yang Seibosu ini tingginya sekitar 40 meter. Tapi kalau versi mainannya ini tingginya sama. Pokoknya ini wajib banget untuk kalian tonton filmnya. Soalnya keren banget dan memiliki moral yang sangat bagus. Oke, sekian reviewku tentang
Mudun dan juga Sebosu. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye.